semua anak sebaik kalian. Dia yang terbaik, yang paling baik pada keluarganya. Bi, Bi, Tangerang. Berat kali ya. Mata aku yang bagus yang... Kamu ya Allah. Kenapa sih rodanya rusak? Samsonah kamu. Ceweknya Samson. Ya Allah. Ayo, cepat. Hati-hati sayang. Iya, okay. Oh, enggak, muka-muka terluka loh karena... Baru gimana, Pak? Oke, sayang, udah nih. Aku bentar lagi Jepang. Nanti aku takut kamu kangen banget sama aku. Jadi ya, aku minta izin, pamit sekarang. Nah, lepasin aja ya, lepasin. Apa? Aku berangkat ya. Iya. Kamu sebila ini syaitan yang rajin. Stop, berhenti. Hampir. Ini cabut. Hampir. Aduh, tuh kan bulunya. Ya Allah. Aneh banget sih kamu yang cepet. Oke, serius ya. Ini orang pengen, ini adegannya romantis loh. Orang taunya kamu makin jagetan makin serius loh. Oke. Ternyata makin berantakan. Stop loh, jangan stop. Di luar hujan ya? Petir yang... Kok yang basah pipiku sih? Azik. Udah, ini buru-buru nih, aku belum ngomong sama Mbak. Udah. Kamu jaga rumah. Tolong ya, kalau misalnya suami pergi, yang punya kuasa untuk rumah ini atas izin Allah itu kamu, istri. Ya. Ya, jadi segala semuanya yang ada di rumah ini tanggung jawab kamu. Ya. Ya. Ada barang yang kehilangan, aku tanya sama kamu. Bukan sama siapapun, tapi kamu. Kamu. Gak usah berlebihan. Ya. Kamu lagi. Kalau misalnya suaminya lagi safar, ya, kan diteleponnya agak susah. Oke. Okay. Terus kalau aku keluar rumah harus izin juga nggak? Izin dong, sayang. Bukan, aku waktu itu pernah dengar, enggak ya? Siapa? Siapa tuh ya? Siapa yang kamu dengar? Aku samperin orang ya? Ustadz. Enggak, salah, aku salah. Enggak mungkin, Ustadz. Enggak, serius, kalau misalnya susah ditelepon, aku harus pergi nungguin kamu telepon juga. Kecuali benar-benar uzur, maksudnya harus dalam rumah arti sakit, ya? Ke rumah sakit, anterin anak-anak yang memang harus ke rumah sakit. Yaudah, aku WhatsApp aja ya kalau aku pergi ya. Terus gak izin dong samanya, oh, itu iya? Memberitahu namanya, bukan minta izin. Samsona. Ya udah, itu kan dipegang. Dipegang loh nih, handphone aku dipegang. Ya udah, hati-hati ya. Bi, aku udah masukin semuanya. Vitamin udah ada. Terus, oke. Okay. Daleman. Semuanya. Parfum. Lotion, krim muka, krim pagi, krim malam. Cantik. Kamu tuh. Tapi ada yang kurang semuanya, kayaknya, ada yang enggak, kurang. Tapi tadi... Apa? Tadi Opa Jong yang kamu habis. Jong. Yang... Udahlah yang... Enggak. Pokoknya semua udah aku masukin. Vitamin ada yang kurang, ada yang kurang. Apa? Ibu. Zoom ya. Ada yang enggak jelas nih. Iya emang. Nah, itu dia. Mau pamit ke Jepang. Enggak tahu kenapa ya, pengen... menjelaskan ke semuanya gitu, maksudnya ke mbak-mbak jangan lupa ini, jangan lupa itu, si Ren jangan lupa ini, jangan lupa itu, bla 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 segala macam. Sehat mbak? Semuanya tolong dijaga, kebersihan dijaga, makanan dijaga, anak-anak jangan sampai telat makan ya. Si Ren juga jangan telat makan ya mbak ya. Kayaknya nggak mungkin kalau si Ren telat makan. Buka puasa. Terus sahur. Ah, nanti uang belanja transfer aja ya. Berapa sih butuhnya? Asik. Hah? Asik. Ya 3 kali 4 dari yang kemarin lah. Belanja uang rampok nih. Ya, nanti aku transfer aja ya. Dari si Ren. Udah, nanti telat loh. Bentar. Makasih, Mbak. Smokey, aku belum pamitan sama Smokey. Anak-anak lagi tidur deh. Ini ya, Smokey. Smokey. Hei, kamu jangan nyolong bandel ya. Oke. Ya. Jangan colong-colong kunci motor lagi. Oke. Oke. Dipaksain banget, oke. Ya. Jaga rumah. Ini kucing penjaga nih.
Oke. Gemes. Belum mandi ya, Yang? Kamu mandiin lah, jadwalnya kamu yang mandiin. Hitam gini sih, Yang. Halo, aku Smokey. Gemes. Oke, Smokey. Jamatel bandel. Karena anak-anak tidur, kakak Hawa, Abi berangkat dulu ya. Jangan kangen sama Abi ya, jangan kangen-kangen. Lah ini ibunya nih. Mana yang lain? Nah, ini lengkap nih. Kakak Hawa, Abi berangkat ya. Kok kakak Hawa seneng banget tapi mau pergi? Dia ketawa gitu. Ini semuanya seneng. Kok Abang Adam juga seneng tapi pergi? Ini deh, saya sedih nih. Di, ngapain sih? Kamu udah gak dikeluarin syuting lama ya? Sian banget sih. Ayo, udah jam berapa? Kamu pergi. Ayo, syuting. Syuting, berangkat. Syuting apa? Ya, cepetan lah. Season berapa sih kita? Udah gak ngaku. Kamu berangkat jam berapa? Jam segini masih di rumah, jauh loh ke airport. Ayo, nanti ketinggalan pesawat. Jam berapa sih? Tiketnya? Hah? Enggak, kok aman kok. Kamu tinggal pesawat loh. Seneng aku. Enggak jadi jalan, ayo. Oke. Nah, ketika perjalanan menuju ke Jepang, akhirnya ketemu sama Eca ya di bandara. Nah, sampai di Jepang, ada satu acara yang di... Ternyata, pada saat itu, di Jepang itu lagi ada Golden Week. Kalau bisa di sini, bahasa simpel tanggal merahnya Jepang lah ya. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini nih, jagoan-jagoan Jepang nih. Jagoan Jepang tuh suka sholat masjid. Oke. Ini dia. Ini Nika kan? Anak muda. Oh, siapa? Siapa? Keluar dari sini. Banyak yang belum, ntar kosong lagi. Jadi kita di dalam kan kajian Ustaz siapa? Ustaz Jaya. Guru kita semua, Masya Allah. Tapi ketemu dulu sama panitia ya. Nah ini panitia dari Masjid Indonesia Tokyo. Masjid Indonesia? Tokyo. Indonesia Tokyo. Kita masuk yuk. Ayo, masuk. Ini kajian dari sini.